Hai Was, salam sejahtera dan selamat bertemu kembali di Apas Cuisine. Pada kali ini, saya ingin berkongsi dengan anda satu lagi resepi, iaitu cara membuat kari sardin. Okay, bahan-bahan yang diperlukan adalah seperti berikut. Satu tin sardin, okay. Sos tomato, cuka, minyak masak, serbuk kunyit, serbuk cili, halba campuran, iaitu campuran jintan manis, jintan putih, biji sawi dan halba, sedikit garam, daun ketumbar, paste halia bawang putih berserta dengan kunyit hidup, daun kari, cili kisar, kunyit kentang, okay. Cili yang rendam dalam air, okay. Ini kering lah, okay. Ini air asam jawa, lemon juice, okay. Dia juga ada cili hijau, tomato, halia, jintan bawang putih dan bawang merah. Okey. Dan seterusnya. Okey, okay, guys. Bahan yang terakhir ialah serbuk kari ikan. Okey. Pada kali ini saya ingin mencuba babas salted fish curry atau serbuk kari ikan masin babas, okey, untuk kari sardin ini. Okey. Kita akan pergi ke dapur. Okey, tolak ke seterusnya. Ikan sardin tadi kita salah pun mengasingkan dia dengan kuah dalam tomato dalam sos. Okey. Terapin tadi dan kita selalu memperapkan kedua-kedua ni, kedua ikan sardin dengan kuah sos tomato ni dengan sedikit garam, sedikit serbuk kunyit dan serbuk cili. Dan kita akan memperapkan dia selama dalam 15 minit. Kemudian selepas itu kita akan menggorengkan sardin ikan ni, okey. Goreng sederhana saja dan kita juga akan menggorengkan kuah dia sekali, okey. Lepas tu kita akan pergi ke langkah seterusnya, okey. Okey, kita akan masukkan sardin tadi dan goreng dia sederhana. Jangan terlalu goreng, okay. Ini untuk membuangkan bau sardin itulah, okey. Goreng sardin ini, okey, jangan terlalu goreng, okey. Kita akan membalik-balikkan ni sardin ke sardin ini, okey. Goreng sederhana saja. Ha? Okey. Kita akan membalikkan tu ikan tadi ini supaya dia dapat digoreng satu lah. Coba saya boleh bagi hari ini lagi. Ini nanti kita cuma menggoreng sederhana saja, jangan terlalu goreng. Okay. Okay. Kita telah pun menggoreng ikan tadi-tadi. Okay. Dan kita akan menggoreng kuah dia pula, kuah sos tomato dalam kain tadi. Kita pun akan menggoreng dia sederhana. Tujuan dia ialah untuk membuangkan bau sardin. Itu saja. Okey, sekarang kita boleh mengeluarkan kuah sos tomato tadi. Okay. Dan selepas ini kita akan saiz telaga seterusnya untuk nak membuat kari tadi. Panaskan minyak
Pernyo. Mula-mula kita akan masukkan halba campuran. Okey, satu dulu. Lepas itu, okey, kita akan masukkan daun kari. Ke daun kari, okey, sedikit. Okey. Selepas itu kita akan masukkan sedikit cili kering yang direndam dalam air. Okey. Dan kita akan mula dan kita akan tulis ke semua bahan-bahan ini. Okey, seketika sebelum kita bagi ke bahan yang seterusnya. Okey, okey, masukkan sedikit bawang. Sedikit bawang, okay. Sedikit halia dan sedikit bawang putih, okay. Kita akan tumis lagi sekali semua bahan-bahan ini sehingga dia naik harum-harum, okay. Lepas itu, okay, lepas itu kita akan masukkan sedikit serap. Tumis dulu, ketiga. Okay. Sekarang kita akan masukkan cili kicap, okay. Dalam 2 atau 3 sudu, okay. Kalau sudah mengikut kita akan masing-masing. Kalau nak pedas boleh tambah lagi, okay. Tumis semua bahan ni, okay. Kemudian kita akan taruh sedikit sebuah cili. Kita sedikit sebuah cili. Tumis sekali sekali. Masukkan sedikit sedikit kunyit. Masukkan sedikit kunyit. Tumis sedikit air. Sedikit air. Sedikit air. Sedikit. Tumis sedikit air. Kemudian kita akan taruhkan sedikit paste halia dan bawang putih berserta dengan cili hidup. Okey, kita akan taruh satu sudu atau dua sudu lah. Okey, tumis sekali-sekali sehingga tercapa. Okey, kemudian kita akan masukkan lebih kentang. Okey, dan gaul semua ini sehingga sekata. Okey, kita akan masukkan tomato. Masukkan tomato, saya menggunakan separuh tomato saja. Okey, gaul lagi sekali. Okey, dan kita akan masukkan sedikit sos tomato. Sedikit sos tomato. Tuh sudu lah. Okay. Ini akan melazatkan itu ni. Sudu dah okey lah. Okey. Lepas tu garam. Lepas tu kita akan masukkan sedikit garam. Okey, kita akan perasakan dengan garam. Mengikut rasa lah. Okey. Itu mengikut rasa kita rasa masing-masing lah. Okey. Okey. Lepas garam tadi, kita akan masukkan sedikit cuka lah. Cuka. Ini untuk menambahkan lagi pedas ke kuah ni. Okey, sedikit lagi. Tuan-tuan dan puan-puan, kita akan masukkan kuah sos tomato tadi yang kita goreng tadi. Okey, kesemua ni lah. Dan kita akan tambahkan air lagi sikit. Okey, kita
sabar dalam langsung aja lah sama saya melekat di sini. Bahan wajah sama saya melekat. Jadi kita masukkan ke semua ni ya. Dan kita kacau ketiga. Kita biarkan dia masak dalam 5 minit ke betul lah. Belum. Kita akan biarkan dia memasak. Dalam 10 minit setelah 5 atau 10 minit. Sampai dia mendidih. Dan kita akan pergi ke makanan seterusnya lah. Kuah tadi dah pun nampak mula mendidih sedikit. Jadi kita akan masukkan serbuk kari ikan tadi. Kali ini saya nak mencuba serbuk kari ikan masin ni lah. Bagaimana dia biasa kita akan gunakan kari ikan sajalah. Tapi kali ini saya nak cuba ni salted fish kari ni. Okey, masukkan. Kita masukkan 2 atau 3 sudu lah. Ini. Okey, dah cukup. Okey. Kacau sehingga sekata. Okey. Kemudian kita akan masukkan jus ataupun air masam jawa. Okey, kesemuanya. Masukkan kesemuanya. Dan dia akan dia mendidih. Ini akan dibedih dia sekali-sekali lah. Okay. Waktu setelah mula pekat. Okay. Kita tunggu sampai dia mendidih. Sebelum kita akan pergi makanan seterusnya. Okay. Kita sudah pun dah lebih 10 minit. Dan kuah kari sardin sudah mula mendidih. Okay. Kita akan pastikan. Okay. Kental dia sudah masak. Okey, sudah masak. Jadi kita akan terus dengan bahan seterusnya. Itu saya nak taruh sedikit jus limau kuning. Okey, ke semuanya. Okey. Dan kacau seketika. Okey. Kita juga akan memasukkan cili hijau. Saya mengeluarkan satu cili hijau yang sudah dipotong kecil. Okay. Last kali kita akan masukkan ikan sardin. Okey. Kita masukkan satu demi satu supaya tidak pecah. Okey, pelan-pelan. Okey, kita sudah pun memasukkan semua sardin tadi. Dan kita masak selama dalam 5 minit lagi lah. 5 minit lagi. Okey. Okey, bahan yang terakhir sekali ialah saya akan mentaburkan sedikit daun ketumbar. Okey, ini akan memberikan dia sedikit perisa yang lagi sharp lah. Okay. Lagi tajam. Okay. Ini kan mentajamkan lagi perisa dia. Okay. Ataupun lebih sedap lah. Dan kita boleh dan kuah sardin kari ni sudah sedia dan boleh dihidangkan. Okey. Senang. Okey, kita akan meletup api dan boleh dihidangkan. Okey, viewers, kuah kari sardin sudah siap. Okey, dan boleh dihidangkan. Okey.
Oke. Sedapnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Bye.